sama keluarga, keluarga juga, mama, bapak, kemudian juga ada Umi di Bandung juga. Ya, ya. Ini insya Allah kita berangkatin, berangkatin umroh orang tua pakai uang kita sendiri. Insya Allah sih, mudah-mudahan ini masih ngumpulin uang. Kita juga lagi butuh uang buat beli mic sih. Alhamdulillah udah ada beberapa uangnya, cuman mic-nya mahal banget sampai 250 juta. Dan itu dua biji, itu dua satu mic. Pasang lah, itu dua mic. Jadi itu memang harus ngumpulin itu, dan targetnya insya Allah bulan 2 nanti berangkat. Kalau memang ada rezeki, Allah berkehendak, insya Allah berangkat gitu. Insya Allah sih kalau memang jobnya selalu lancar, insya Allah targetnya cepat. Bulan 2 pokoknya harus ada insya Allah. Dari bulan 3 lah. Bulan 3 kemarin kita udah rencanain gimana dok kita mau umroh untuk orang tua kita berangkat, uang kita sendiri, tapi untuk pribadi biar khusyuk gitu. Ya, hampir setahun ya. Ya, ya, sampai soalnya kan orang tua maunya jangan kelas biasa lagi gitu, maunya kelas bisnis biar nyantai, berangkatnya bisnis, mereka bisa nikmatin perjalanannya. Mereka kan capek kan kalau 9 jam cuma duduk doang, itu kayaknya tersiksa gitu, kita aja capek. Dan kita udah pernah ngerasain bisnis dan itu ternyata enak banget, enak banget. Dan gimana caranya biar orang tua kita juga bisa ngerasain juga. Kemarin sih 35 jutaan, 35 juta satu orang totalnya. Totalnya itu 175 jutaan. Ya itulah.